Ham, ini musical komedi. Awak menyanyi dan sebagainya. Bak kata saya ulang balik kata ibu tadi. Persembahan yang awal-awal tu awak cuma dapat dua laughter sahaja. Maka amatlah merugikan sekali dan kemudian tempo awak selaku penyanyi memang hancur. Aduh, monitor tak dengar ke apa ke? Ke memang kau tak tempo, tak reti kira tempo? Dia temporary je, bang. Dia baru dua kali pergi karaoke, bang. Oh, iya ke? Jangan salahkan dia. Oh, ya? Okey, tak apa. Walau apa pun, rasa-rasanya orang suka dengan persembahan kau. Dan kau semakin hari semakin cute dan nampak. Asal marah ke apa? Tak salah apa. Pelawak pun perlu cantik juga, kan? Good luck lah. Semoga anda tak terkeluar lah minggu ni. Okey, Jihan, apa-apa pun. Apa yang dia cakap tu, I pun terasa, okey? Okey, silakan Abang Jam kita. Abang Jam, single lagi. Suka. Budak Nora. Macam orang. Banyak mamam-mamam macam tu. Okey, I. Jangan kacau lah. Jihan, I tak sangka you punya persembahan bagus tau. Boleh I lah. Pasal hari tu kan kita ada bincang kan pasal cerita tu kan. Cerita hantu tu. You buat lagi cantik tau. I tak seram pun. Tapi lagu tu memang bagus. Lirik dia dengan persembahan you memang cantik. Walaupun you buat macam ni. Memang lagu tu macam ni. Alah. Error. Kutu tak kenal. Eh. Cantik. Makcik lawa. Cakap lah. Okey, jadi sekiranya anda berminat dengan Jihan, tak lawak Jihan dan hantar kepada 32999. Untuk undian bukan anda perlu type lawak 35 atau 10 diikuti dengan nama Jihan dan hantar kepada 32999. Yeah. Dan untuk talian tetap pula anda hanya perlu dah 13701 untuk 1 undian, 13703 untuk 3 undian, 13705 untuk 5 undian dan 13710 untuk 10 undian. Bagus Jihan ya. Dan tekan 05 untuk Jihan. Ya Jihan. Hey, aku tekan 05 nanti. Hey. Satu lagu untuk Jihan. Silakan. Oh Jihan. Ay, kau dulu. Kau. Oh Jihan. Jihan tu, Jihan tu, Jihan, Jihan and Johan. Bukan Jihan miskin atau Jihan kaya. Seperti biasa, anda di rumah teruskan mengundi. Jangan tak undi. Kita jumpa selepas ini. Kita berehat seketika. Shake, come on, tepuk tangan sama-sama semua, yeah. Come on. Selamat bertemu kembali kepada anda semua. Lepas ini kita nak berhibur lagi dengan kumpulan mana? Kumpulan yang diberi nama kumpulan kita berhibur bersama kumpulan sepah. Ayo kita berhibur dengan kumpulan sepah. Hey, lu sakit lagi eh? Lu main lagi eh? Ha, main? Eh, hey, itu dululah. Sekarang gua dah okey, gua sesama ke ni? Alah. Hey, macam mana makhluk ni ada sini? Dia ni dulu yang... cakap baik sikit lah. Alamak, sekarang gua dah cuci tangan apa, gua dah clean. Amboi, tak makan tak apa nak cuci tangan? Alhamdulillah, jadi kita semua dah berubah lah ni. Tapi kau ingat zaman-zaman kita dulu? Woi, mau tidak, janganlah, jangan ingat balik lah. Aku ingat. Ingat. Apa kata kita tengok zaman kita dulu? Kita ngimbau balik lah. Jom tengok. Ngimbau kenangan. Jom lah tengok. Tapi jangan ikut eh. Jom. Kayu daunnya
rimbun. Hei, lu ni siap pakai kupiah daripada mana eh? Wah, daripada masjid. Ampuh, belum masuk waktu lagi. Gua pergi bersihkan masjid, tebas rumput masjid. Hei, lu ni tebas rumput masjid ke tebang tabung masjid ni? Hei, gua walaupun gua gini, gua tak buat tau benda tu. Yalah, itu aku dengar tempat mandikan mayat tu lu punya kerja. Hei, tak. Gua nak dekat dengan tung tu pun takut apatah lagi gua nak sebat. Tapi tak apa, kalau lu tak buat, okey lah. Tapi andai kata ajal dah sampai, jangan salah kawan kampung mandi dah longkang nanti. Amboi mulut. Hei, lu ni lambat dah pukul berapa ni? Sorry lah bro, tadi gua nak ke sini, tengah jalan bukan main lebat lagi hujan. Hei, lu ni dah tahu tengah jalan hujan, lu lalu dah tepi-tepi tak hujannya. Hei, lu sekarang kerja apa ni? Gua? Gua sekarang dah tak kerja macam lu lagi. Sebab apa, gua rasa polis asyik cek gua je. Jadi nak main polis entry lah tu. Bukan tu. Jadi sekarang bila gua dah tak buat kerja gua yang lama, hidup gua susah sikit lah. Barang gua tadi mana? Abasal lu susah? Yelah, kais pagi makan pagi. Kais petang makan petang. Kalau lu susah, kais pagi pun susah. Kais petang pun susah. Cuba kais tengah hari tengok macam mana. Tak pun kalau susah sangat, lu cakor je. Kalau dah cakor pun tak boleh. Kalau dah kais pun tak boleh, cuba kau cakor je. Siap. Bak aku cakor dengan kau. Nak bergurau. Time-time sini tak ada nak bergurau. Ni gua datang, gua nak ajak lu semua pergi basking. Masalahnya dia tadi panggil gua, dia kata dia ada masalah. Apa masalahnya? Lu ni sibuk Apa sah? Cakap cepat masalah. Gua ni kat rumah. Pantang biar belanga hilang. Gas hilang gua ni tuduhnya. Betul ke lu tak ambil? Gua tak ambil. Dia ingat gua chef one ke nak main bambang dapur ni? Bro, biasalah bro. Apa masalahnya lu ni sekarang? Tak, gua datang, gua nak ajak lu semua pergi basking. Basking tu dengan bas mini sama kan? Bas mini tak ada kena-mengena. Dia kena-mengena dengan basketball. Basketball. Ini pun tak betul, ini lagi tak betul. Basking tu kita main gitar sambil nyanyi, orang bagi kita duit. Cakaplah main gitar ni nak basking, basking. Lu cakap bahasa Melayu pun tergagak-gagak nak cakap bahasa Melayu. Gua cakap dengan dia. Ada bahasa sendiri, agungkanlah bahasa sendiri. Dah. Sekarang ni kita pergi nyanyi, boleh? Okey, gua nak tengok. Kita nyanyi lagu pasal kita. Boleh? Pasal apa? Pasal kita yang dah macam gini. Jadi tak nampak ni, belia benci dadah. Belia benci dadah? Nampak? Kau lah, aku dah tua lah. Kau ingat jangan buang masa lah. Okey, kita nyanyi. Nyanyi, okey bang, muzik bang. Jangan kau pandang diriku hina, karena bukan itunya ku pinta. Jangan kau hairan ku jadi begini, karena aku tetap seperti dulu. Dengarlah hai kawan, sekali kena menyesal tak sudah. Nak turutkan hati, aku jadi begini. Aku berjanji tak ulang lagi. Kini ku sadar peti kesesaraan. Beri ruang kembali ke pangkal jalan.